voice of indonesia Wajah Indonesia kembali lagi di seputar perempuan inspiratif Indonesia, dan kali ini kita bekerja sama dengan wanita rumah aman kita. Kita akan berbincang nih, ya, bagaimana nih mencari inspirasi dan juga insight-insight baru dari perempuan hebat Indonesia, yang adalah salah satu relawan dari wanita juga, dan berada di Serbia. Kita sapa dulu uh, Mbak Mary. Halo, apa bener. kabar Mbak Miri? Di sini uh, lagi musim panas, mm -hmm. jadi cuacanya tuh enak sekali. Mirip sama di sini nggak Mbak? Panasnya atau? Tapi minggu kemarin itu hampir 45, jadi minggu kemarin mm. tuh benar-benar panas. Tapi minggu ini udah mulai agak cuma 30 sama kayak di Indonesia. Nah, cuaca yang hangat nih kayaknya juga cocok nih ya buat mendukung usahanya Mbak Mary nih karena Mbak Mary berwirausaha tempe ya di Serbia ya. Iya, tapi kalau cuacanya terlalu panas, tempe itu justru nggak jadi loh. wow, iya yeah, ya Mbak. Jadi tempe itu butuh temperatur sekitar uh, 26, 27, 28 itu perfect buat tempe. Yeah. Jadi kalau musim dingin itu juga susah, nggak jadi. Terlalu panas juga tempenya nggak jadi. Wah ini tantangan ya Mbak Meri ya. Tapi sebelum ini Mbak Meri kita mau, mau dengar dulu ceritanya nih dari Mbak Meri sendiri. Kan sekarang ini di Serbia. Gimana sih Mbak boleh bisa tinggal di Serbia? Uh, saya itu um, waktu di Indonesia uh, kerja di International School. Karena saya lulusan S1 Sastra Cina hmm. gitu. Terus habis itu ketemu suami saya di Indonesia karena dia waktu itu kerjanya kan di Intel. Dia datang hmm. uh, untuk kerja, maksudnya di, disuruh uh, kantornya ke Indonesia. Ketemunya di Indonesia gitu. Hmm. Akhirnya kita memutuskan menikah. Terus saya pindah sebenarnya nggak di Serbia langsung, hmm. tapi tinggal di Serbia dulu gitu. Oh, tinggal okay. di Irlandia. Baru akhirnya. Uh, kita karena di orang Serbia, jadi kita putusin ya udah deh ke negara suami aja gitu. Dan sekarang ini jadi, sibuk ternyata, apa nih Mbak? Uh, sibuk uh, se sempat kerja, sempat kerja, tapi uh, anak saya tuh komplain gitu, mami, aku kan sendiri di rumah nih gitu. Kenapa nggak di rumah aja gitu? Aku tuh butuh temen gitu. Ya udah, terus karena suami saya kerjanya juga nggak di. Negara Serbia di luar Serbia, hmm. jadi mau nggak mau saya itu, oh iya better stay di rumah karena bisa uh, bisa apa namanya bisa memantau anak, terus uh, dengan tempe ini saya juga bisa bikin uh, apa namanya menghasilkan uang walaupun nggak banyak ya menghasilkan uang sedikit dari tempe ini gitu. Nah kenapa sih mbak, awalnya nih bikin usahanya tuh tempe? Hmm, satu karena saya itu penggemar tempe suami saya itu juga suka tempe gitu Nah terus yang uh, yang ngepus untuk bikin tempe itu justru suami saya Oh Di itu yang uh, apa namanya yang ayo yuk kita bikin tempe yuk uh, aku juga suka tempe nih ayo. Jadi dia yang beli kedelainya, dia yang nyuciin, dia yang semuanya gitu. Jadi dia yang ngepus saya untuk bikin si tempe itu. Dan pada saat itu di Serbia belum ada yang jual tempe, setahu saya ya gitu. Wow. Ada yang jual tempe. Akhirnya setelah beberapa uh, kali percobaan gagal, gagal, gagal terus berhasil. Uh, ya udah akhirnya lewat Instagram saya memutuskan untuk posting tempe gitu. Hmm. Posting tempe. Eh uh, ternyata ada beberapa teman Indonesia tuh yang tertarik. Gitu ada teman Indonesia yang tertarik. Akhirnya beli. Nah dari situ pelan-pelan gitu uh, teman dari kedutaan terus. Uh, akhirnya lewat Instagram ini, uh, sama Facebook juga, itu orang Serbia. Orang Serbia akhirnya beli, gitu akhirnya tertarik mau coba. Dan ya lumayan lah, lumayan pelan-pelan, tapi uh, apa namanya, um, ada hasilnya gitu, walaupun susah pada awalnya. Memang, nah Dan... untuk bahan bakunya sendiri, tuh bahkan pasti agak sulit ya, kalau di sana ya. Uh, bahan bakunya mm -hmm. uh, kedelai itu, nah orang Serbia itu justru dia uh, mereka itu nggak mau makan uh, kedelai tadinya mm -hmm. karena mereka pikir kedelai itu adalah uh, buat makanan ternak mm -hmm. itu. Jadi mereka tuh kalau mau uh, mau tahu uh, beli kacang kedelainya itu organik atau maksudnya GMO atau organik gitu. Jadi di sini itu ada kayak toko toko namanya kalau di translate Indonesia itu toko sehat. Mm -hmm. Jadi di toko sehat itu uh, jual uh, kayak kedele atau kacang arab, kacang polong, tapi itu yang organik, yang non GMO ada capnya dari pemerintah gitu. Jadi ya udah saya beli di situ. Oke, okay. um, Mbak Miri kalau ngelihat sekarang ini kan banyak juga gaya hidup ya kita sekarang sudah semakin berkembang orang udah mulai lebih sehat lagi tempe ini juga kan udah mulai populer ya apalagi dengan teman-teman vegan kalau di Serbia sendiri tadi kan sempat diceritakan tuh ya sudah mulai ada yang melirik akhirnya dari Facebook untuk beli tempenya Mbak Meri. nah sekarang ini seperti apa nih pasarnya kalau dari orang lokalnya nah itu dia memang kebanyakan kalau dari orang lokal itu mereka yang vegan atau yang uh, sering ke gym mm. itu, karena kan tempe proteinnya tinggi. Jadi kebanyakan customer saya yang dari orang lokal itu mereka yang uh, concern sama kesehatan itu. Okay. Ada beberapa restoran vegan juga sih yang mm. restoran vegan yang uh, apa namanya beli tempe dari saya gitu tapi mereka lagi-lagi beli tempenya bukan tempe kedelai tapi tempe yang kacang lainnya gitu Jadi justru yang kedelai ini masih kurang populer lah ya. kedelai itu justru orang Indonesia iya. orang Indonesia orang Indonesia susah untuk terima tempe dari kacang lain tapi orang Serbia kebalikannya mereka justru mau coba kacang lain tapi mereka nggak gitu mau kacang kedelai gitu. Nah, uh, Mbak Mary ada inovasi lain nggak sih Mbak dari produk tempenya Mbak Mary ini selain dengan menggunakan kacang-kacang lain? Karena aku pernah lihat ya di sosmed ini bertebaran orang pakai bunga-bunga yang edible atau jadi jadi lebih cantik. Kalau di sana tuh ada dibikin seperti itu nggak supaya lebih menarik customer? Uh, saya bikin cuma di Instagram aja, tapi kenyataannya uh -huh. um, kalau misalnya karena kalau di sini itu saya kan tinggalnya nggak di um, capital city, jadi nggak di ibu kota, jadi uh -huh. agak susah juga buat um, provide fresh tempe buat customer gitu. Jadi uh, saya itu menjualnya atau ng ngirimnya itu lewat pos, kantor hmm. pos. Jadi mau nggak mau sudah harus dalam keadaan dikukus kalau enggak bakalan bau harus udah mateng gitu ya gitu jadi Loh. harus udah mateng nah kalau dimasukin edible flowers hmm. atau bisa sih saya pernah coba kayak hmm, pakai seasoning gitu pakai seasoning atau pakai koriander atau apa gitu cuman kayaknya orang-orang lebih suka yang uh, plain gitu aja deh nanti mereka yang masak sendiri sama kayak kita jadinya di sini ya belinya yang plain ya tapi saya juga jual tapi saya juga jual tempe yang sudah dimarinasi hmm. jadi uh, buat mereka yang nggak tahu gimana caranya masak tempe atau uh, bikin maksudnya dibikin makanan apa sih hmm -hmm. gitu saya tuh udah jual jadi kayak dimarinasi dengan um, kurkuma hmm. atau dimarinasi uh, uh, kecap manis gitu jadinya mereka juga Uh, ada yang order seperti itu juga. Nah ini menarik juga nih Mbak, karena di sini juga kalau di lidahnya orang-orang Serbia sendiri ya Mbak ya tempe itu biasanya diolah menjadi apa sih? Kalau orang Serbia, setahu saya mereka nggak terlalu suka manis. Mm -hmm. Jadi kayak saya punya yang tempe bacem itu sama mm -hmm. kecap manis. Uh, mereka tapi base-nya itu uh, testernya itu suami saya gitu. Suami saya bilang Mer jangan terlalu manis, Mer jangan terlalu asin karena yang order uh, makanan kamu orang lokal itu mereka yang concern dengan kesehatan. Mm -hmm. Jadi kalau bisa uh, asinnya sedikit, manisnya sedikit, uh, jangan kayak orang Indonesia gitu. Kalau Indonesia kan tempe bacem harus manis mm -hmm. gitu. Berani bumbunya. <laughs> Dan kalau sini um, mereka lebih kuat kayak smoothies atau hmm. dibikin uh, spaghetti bolognese, gitu. tapi dari dari tempe gitu. Sebenarnya sih lebih lebih kreatif hmm. kalau masakan Indonesia kan, kalau masakan Indonesia kan uh, yaitu ditumis, dikering tempe gitu-gitu-gitu. Tapi uh, setelah saya tinggal di sini, saya tahu oh ternyata tempe itu bisa dibuat macam-macam, bisa dibuat topping pizza, bisa hmm. dibuat spaghetti, bisa dibuat kayak burger, apa macam-macam smoothies pun enak. Wah, ini jadi penasaran pengen coba nih ya, di smoothies. <laughs> di smoothies enak banget. Enak. Tapi uh, kalau saya bilang uh, tidak tempe kedelai, tapi tempe kacang lainnya, oh, kayak okay. kacang arah, kacang polong itu lebih enak. Nah, um, Mbak Mary. Ini kan sebagai seorang perempuan tentunya banyak tanggung jawab ya apalagi juga sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Nah ini bagaimana nih menyeimbangkan bisnis dan juga kehidupan sebagai seorang istri, ibu dan juga untuk diri Mbak Mary sendiri. Uh, sebenarnya uh, waktu sih kita harus pintar-pintar bagi waktu. Kalau pagi-pagi bangun pagi itu kan anak-anak berangkat sekolah gitu, anak berangkat sekolah nanti habis uh, itu setelah selesai anak berangkat sekolah, urusan rumah baru saya mulai untuk bikin tempe. Bikin tempe atau ngirim tempe ke kantor pos gitu. Sebisa mungkin ngebagi waktu nanti setelah tempe selesai dan bikin tempe itu sebenarnya nggak gampang. Jadi saya butuh uh, either itu 2 kilo, 3 kilo hmm. itu sama, waktunya sama, 8 jam. Uh, paling nggak 8 jam itu tempe baru uh, bisa difermentasi mm -hmm. gitu. Nah setelah itu baru saya masak buat anak-anak uh, pulang sekolah gitu. Dan ini juga jadi pertanyaan nih ya selama ini, ini kan sudah membuat tempe ya? sendiri dikerjainnya ya mbak ya? sendiri dong. Nah, ada ini enggak ada keinginan untuk bikin workshop gitu untuk mungkin masyarakat lokalnya Serbia atau juga mungkin perempuan-perempuan Indonesia yang di sana? Uh, sebenarnya sih ada keinginan, pengen hmm. banget buka workshop. Udah sempat diobrolin sama suami juga gitu. Hmm. Cuman lagi-lagi adalah uh, masalah karena tempat tinggal saya yang agak jauh itu gitu, agak jauh dari uh, kota. Jadi butuh 4 jam untuk ke tempat saya. Jadi uh, mungkin nanti-nanti um, kalau saya diomongin sama suami, ya nanti kalau misalnya kita pindah rumah lah mer gitu, untuk sekarang belum bisa bikin workshopnya atau kalau saya diundang mm -hmm. ada ada orang yang sebenarnya di sini tuh banyak workshop-workshop kayak gitu di mm -hmm. Beograd, di uh, ibu kota. Uh, cuman mereka tuh kayak ngundang-ngundang misalnya ngundang saya untuk uh, prepare bahan-bahannya nanti mereka Uh, apa sih namanya ada ada beberapa orang yang datang gitu jadi disiapin tempatnya gitu di Pilgara okay. pengen sih semoga aja suatu saat nanti bisa buka workshop bikin tempe buat orang lokal amin nah ini terakhir sih Mbak Mary ya gimana nih Mbak Mary sebagai salah satu perempuan inspiratifnya Indonesia di sana yang sudah juga memperkenalkan salah satu Makanan yang khasnya Indonesia nih, mimpinya untuk kedepannya nih seperti apa Mbak? Mimpinya sebenarnya pengennya itu uh, tempe bisa bisa semua orang bisa makan tempe karena nutrisinya, gizinya itu bagus sekali gitu. Pengennya bisa masuk ke supermarket, bisa masuk ke toko-toko sehat di mana-mana gitu di, di Serbia. Cuman e, orang Serbia itu pengennya seperti itu mimpinya, mm -hmm. tapi orang Serbia itu mereka pemakan daging yang sangat-sangat. Jadi, untuk saat ini saya bisa mencapai di titik ini pun itu udah cukup bikin saya sebenarnya seneng gitu. Untuk di tempat tinggal saya, di, mm -hmm. saya kan tinggalnya di desa nih, mm -hmm. hampir nggak e, ada orang yang order tempe ke saya. Jadi rata-rata orang yang makan tempe, orang lokal yang makan tempe itu mm. mereka yang tinggal di ibu kota. Mm. Karena kalau di ibu kota kan mereka sudah lebih mungkin lebih apa sih? Lebih uh, banyak vegetarian, lebih banyak yang ke gym. Tapi kalau di desa kayak tempat saya, mereka makan dagingnya tuh benar-benar. gitu. Jadi harapannya yang paling yang paling ini bisa lebih banyak yang menerima lagi deh, banyak yang mencoba juga. Oke, Mbak Mary terima kasih banyak untuk waktunya dan mungkin kalau ada teman-teman yang di Indonesia pengen lihat produksi tempe Mbak Mary kan tadi juga katanya dipasarkannya lewat sosmed ya Mbak ya? Benar, benar. Ya bisa lihat di mana Mbak? Bisa lihat di Cemani Tempe Serbia. Itu Cemen... di Instagram. Oke, Cemani Tempe Serbia ya nanti kita akan tulis nih ya di ini di bawah kalau gitu terima kasih mbak Mary untuk waktunya dan ya selamat selamat beraktivitas kembali mbak Mary sampai jumpa ya sampai jumpa nah itu dia tadi pendengar Voice of Indonesia seputar perempuan inspiratif Indonesia untuk hari ini kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya tentunya juga dengan cerita-cerita inspiratif dari perempuan-perempuan Indonesia lainnya. Salam. Voice of Indonesia.